Demang Solo Vinky di PSIS Semarang. Gelandang PSIS Semarang Vinky Pasamba baru-baru ini membuat heboh para warganet, khususnya bagi fansnya yaitu Snacks dan Panser Biru. Vinky Pasamba selalu menjadi andalan PSIS Semarang di seri pertama Liga 1 2021. Sekarang ia malah memposting ucapan terima kasih dan sayonara pada akun Instagramnya. Postingan tersebut lantas menjadi sorotan bagi Panser Snack Biru dan menilai bahwa Vinky Pasamba akan hengkang dari PSIS Semarang. Beberapa dari Panser Snack Biru yang cukup lantang mencoba untuk menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi antara Vinky Pasamba dengan PSIS Semarang. Satu di antara mereka menilai bahwa permasalahan Vinky dengan PSIS Semarang hanya soal uang. Akan tetapi, Vinky membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa ia kecewa bukan soal uang, melainkan karena tidak dihargai. Tidak sampai di situ, Vinky Pasamba bahkan secara terang-terangan mengungkapkan ingin meninggalkan PSIS Semarang dalam waktu dekat. Dan ungkapan tersebut kembali menjadi sorotan dan viral di jagat maya. Vinky mengungkapkan bahwa dirinya akan keluar dari tim kebanggaan warga Semarang 100%. PSIS hajar Persik 3 gol tanpa balas. PSIS Semarang mengejutkan Persik dengan membuka keunggulan di menit 21 melalui Andreas Ado lewat situasi sepak pojok yang dilakukan Septian David Maulana. Unggul 1-0 membuat pemain PSIS lebih percaya diri. Laskar Mahesa Jenar pun dapat mencetak gol kedua pada menit ke-33. Kali ini giliran Septian David Maulana yang menjebol gawang tim Macan Putih. Selanjutnya menit ke-42, PSIS sukses menjebol gawang Persik untuk ketiga kalinya melalui Ferdian yang melakukan cut inside ke dalam kotak penalti Persik. Aksinya berhasil melewati dua pemain Macan Putih sebelum menuntaskan peluang dengan tendangan keras kaki kiri yang lagi-lagi tidak bisa ditahan di Kri Yusron. Di leg ini, Septian David Maulana menjadi pemain terbaik. Ia mampu mencetak gol serta membuat dua assist untuk gol Ado dan Fredian. Kemenangan atas Persik membuat PSIS kini berada di peringkat kedua klasemen Liga 1 dengan raihan 15 poin. Debut manis Ian Gilan di PSIS. PSIS Semarang mengawali seri kedua atau pekan ke-7 BI Liga 1 dengan hasil sangat gemilang. Mahesa Jenar menghajar tim promosi Persik Kediri dengan 3 gol tanpa balas di Stadion Manahan Solo pada Jumat 15 Oktober 2021. Meski kehilangan 6 pemain inti sekaligus pada partai syarat gengsi tersebut, Septian David Maulana dan kawan-kawan tampil percaya diri sejak menit awal pertandingan. Mereka bermain sabar dan pandai memanfaatkan peluang ketika pemain Persik lengah. Laga ini merupakan debut Gilan di Liga 1. Pelatih asal Skotlandia tersebut didatangkan PSIS untuk menggantikan peran Imran Nahumaruri sebagai caretaker di seri 1. Setelah pertandingan, Ian Gilan mengatakan bahwa kemenangan ini merupakan hasil kerja keras seluruh pemain setelah seminggu terakhir tim berlatih dengan keras. Selain itu, ia juga memuji penampilan para pemain muda yang tampil sangat baik pada pertandingan ini.